Setelah beberapa waktu yang lalu, kami melakukan budidaya rumput laut. Dan kali ini kami kembali untuk yang kedua kalinya. Budidaya kali ini kita nggak ke laut karena satu dan lain hal, jadi kami hanya melakukannya di sekolah saja. Dan kali ini udah cukup lebih mudah untuk budidaya karena kami sudah paham caranya dari budidaya di Ohai Letman kemarin. Kami masih tetap bersemangat meskipun makin hari makin siang. Dan di sini kelihatan banget kita saling tolong-menolong untuk mengikat bibitnya ke alinya. Dan di bagian sini HP-ku dibajak. Halo guys. Patrick Johnson sama Abang Hika. Oke. Kita sekarang lagi nge-vlog. Jadi kita ada bikin budidaya bersama Anto Potter di sini. Ini ada. Ini dia. Buka sekali. Ini budaya buat makanan nih. Rizky bagaimana, Bapak Rizky? Sudah capek? Tenang, kali ada banyak. Apa ini? Grace. Apa namanya? Apa? Nggak tahu, rumput laut bahasa Inggrisnya. Sudah siang, bagaimana perasaannya? Ya, perasaannya saya ya biasa aja lah. Tidak capek. Tetap bersemangat. Tidak capek. Tidak capek. Enggak. Oke guys, sudah capek guys. Capek banget guys. Kita akhirnya memutuskan untuk berteduh di bawah pohon di pinggir lapangan. Ya intinya videonya gitu aja sih. Karena sepertinya di semester berikutnya barulah kami akan kembali pergi ke Ohai Letman. Begitu aja videonya dan sampai jumpa.